Woi, kembali lagi dengan Mas Gaming. Oke guys, kali ini saya mau sedikit review ya pemakaian saya setelah hampir 2 tahun menggunakan per jamek untuk Ayla belakang ya, di belakang saja yang saya review ini karena depan tetap orisinil, dan shock KYB Ultra warna kuning guys. Dulu sebelum saya ganti, nah ini guys, sebelum saya ganti ini dia turun seturun-turunnya, hanya sisa satu kelingking aja karena velg saya ganti, bawaan 13 saya ganti 14, kemudian ban saya sudah ganti tinggi, ini hampir setinggi Avanza ini guys. Nah saya pakai Dunlop ya, yang SP10 185/70 ring 14, dia tinggi nih guys. Nah 4 jari ya, tinggi 4 jari, saat dinaikin penumpang pun masih aman guys. Nah bagaimana kualitasnya setelah pemakaian hampir 2 tahun ya? Oke, ini setelah pemakaian hampir 2 tahun ya, masih aman. Tuh, masih aman-aman saja guys, tidak ada masalah ya. Sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman yang mobilnya gasruk, ganti aja ini di angka ya sekitar shock KYB sekitar 5 ya, lebih kurang hampir 1 jutaan lah ya, lebih kurang mau mengganti ya. Tuh, aman itu guys, sangat direkomendasikan. Shock tidak bocor, dan pantulannya tidak keras ini guys, tidak keras sama sekali guys, karena daerah saya ini berlubang ya, lubangnya sangat-sangat ampun-ampun biji ya. Nah dia tidak keras tuh guys, kalian boleh mau ganti, saya saranin tidak gasruk di sini, 4 jari ya, 4 jari tidak gasruk. Mas, ada yang tanya, Mas coba di review dinaikin orang, nggak usah di review, saya sudah jujur aja, saya bawa galon, maaf saya sebut merek, saya bawa galon Aqua di sini, di belakang ini muat 5 galon full, kemudian saya taruh di sini galon Aqua 2 ya, atau Fit, atau galon Alpha, atau galon apapun yang berapa liter, 19 liter. Kemudian saya naik di sana, berat saya 8 kilo dan anak saya di sini 20 kilo. Dia tidak gasruk, masih aman ya. Tidak gasruk masih aman. Ya walaupun dia masih sisa berapa apa namanya? Berapa jari lagi. Masih aman tuh guys. Oke. Itulah guys. Silakan kalau mau ganti KYB dan shock tidak gasruk, silakan kalian ganti di situ. Nanti saya share link pembeliannya. Terima kasih.